ASP shooting di mana saja. Hari ini kita melakukan latihan nembak sasaran di jarak 17 meter untuk visiran. Untuk lokasi saat ini kita lakukan di Kuripan, Stadion Kuripan ya, pastinya. Untuk jarak 17 meter ini kita lakukan dengan senapan visir. Untuk pengamannya kita tetap memakai pengaman yang sudah diuji karena sangat membahayakan jika sampai turun sampai lepas jauh. Ini di belakangnya ada pengaman ya untuk menghindari peluru lepas. Jadi kita tetap pakai keamanan yang benar-benar aman. Jadi tidak khawatir pelurunya mau kemana. Jadi tetap terkontrol. Papat dulu, no, yes, oke. Piro? Cetone ono ra ketok lho. Oke, kita perbaiki kesalahan yang ada. Oke. Untuk sore ini memang udaranya sangat sejuk dan anginnya sangat kencang sekali. Kita latihan di outdoor ya. Udara yang sangat kencang. Oke. Lanjutkan. Hari ini untuk sementara poin pertama hangus, yang poin 2 dan 3. Untuk sebenarnya mungkin bisa lebih kontrol lagi supaya hasilnya bagus sekali. Karena di saat perlombaan kita butuh benar-benar sangat fokus, tidak boleh tergoda apapun. Oke, masuk lagi. Itu 3 kali pompa Mas ya? Oke, untuk 3 kali pompa kita ya, mencoba pompa, di jarak di 17 meter. Oke. Oke, ini sementara waktu ini Mas Gajah Rimang sedang melakukan testing untuk senapannya. Untuk di jarak 27 nantinya ya akan dibuat, tapi karena hujannya kemungkinan kita akan alihkan ke 17 saja. Karena areanya juga lumayan ini agak teduh ini. Cuma nembak isinya sendiri ya. Nah, udah, sungis. Saya ngurung tembak lah, apa tembak. Oke. Bagus sekali poinnya, lumayan. Untuk pemula. Untuk olahraga ini memang jarang diminati. Karena barangkali niatan untuk terjun di dunia ini sangat sedikit sekali. Untuk itu kita akan selalu mensosialisasikan untuk olahraga menembak sasaran. Karena ini bisa menimbulkan prestasi atau bisa mendapatkan hasil dari kegiatan seperti ini. Tidak usah kita khawatirkan, karena untuk lomba-lomba di tingkat-tingkat itu juga sudah ada, jadi kita tidak perlu khawatir. Kenapa Gus? Sampai itu Gus?